Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mempunyai salah satu sejarah pembangunan lapangan terbang, yaitu lapangan terbang Stanvec. Pada kala itu, lapangan terbang ini dibuat oleh PT Stanvec, dan saat ini kondisi lapangan terbang tidak layak pakai dan tidak beroperasi lagi. Pemerintah Kabupaten Pali berencana akan mengaktifkan kembali lapangan terbang tersebut melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Pali. Terkait hal ini, salah satu konsultan pembangunan Bandara Seguno mengatakan pihaknya melakukan identifikasi awal dengan melakukan penggalian di tepi landasan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui struktur daripada landasan ini. Sejauh ini kita datang ke sini adalah melakukan identifikasi awal, ya, sebelum nanti dilakukan pekerjaan detail engineering berikutnya. Nah, yang kita lakukan adalah satu core drill, yaitu mengambil coring di sini, ya, akan kita core sedalam 50 cm, ya. Terus kemudian adalah melakukan test bed. Test bed itu penggalian di tepi badan landasan untuk mengetahui struktur daripada landasan ini. Nah, dari situ baru kemudian nanti kita memulakan suatu kesimpulan. Oke, bandara siap dioperasikan maksimum dengan pesawat apa? Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Pali, Sunardin, mengatakan pihaknya optimis akan adanya pembangunan bandara di Kabupaten Pali. Untuk itu, pihaknya akan berupaya menyiapkan semua bentuk persyaratan yang diperlukan dalam rencana pembangunan bandara yang berada di Kecamatan Talang Ubi ini. Ya, kalau impian kita, kalau bisa 2018 ini sudah terbang, artinya kita mendatangkan pesawat ATR mungkin yang lebih cepat, ya. ATR, ya, kalau sudah di aspal kurasa bisa, ini pun kita bisa ATR, mendatangkan ATR. Semenjak terbentuknya Kabupaten Pali, lapangan terbang Stanvec ini pernah dijadikan tempat pendaratan sejumlah tamu yang berkunjung ke Kabupaten Pali dengan menggunakan helikopter dan pesawat ukuran kecil. Boris Simbolon, Sriwijaya TV.